Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. Penggunaan alat yang modern serta sistem transportasi yang sangat maju menjadikan industri manufaktur dan otomotif sebagai salah satu kekuatan negara Jepang. Modal yang besar, SDM yang berkualitas, serta peralatan pendukung yang canggih menjadikan industri negara ini menghasilkan banyak lapangan pekerjaan. Halo, rumah dari nampal bagi. Jadi rokoknya susah, membagi beli makan. Aduh. Mas, ya, mau nanya mas. Ya, ini kantor PTT kali itu bukan mas, ini alamatnya di sini mas. Bukan mbak, bukan ini bengkel mbak. Kalau PTT KAI di sana, di dua rumah dari sini, oh. Itu di situ mbak. Oh, ada perlu apa mbak, sana mbak? Saya mau daftar mas, jadi perawat. Oh, di ya. Jepang ya? Iya, di Jepang. Oh, kalau buat cowoknya ada? Ada mas, tapi biasanya itu mekanik mas di pabrik. Oh, bisa gitu saya daftar? Bisa mas, cobain aja mas. Ya, boleh, soalnya boleh. Soalnya banyak cowok ya. Ya, boleh mbak. Ya. Ya. Terima kasih mbak di sana ya mbak ya. Sama-sama mas. Kayaknya bisa tuh saya daftar di sana tuh. Enak banget ya kerja di Jepang nih. Gaji banyak, sama empo ya lagi nih. Adis. Sampai dakeno. Ya, ini. Oh, ya. Siap-siap, ya. Saya langsung saya sampaikan ke orang tua kan? Iya. Ya, oke. Saya sampaikan, aku juga buru-buru, mau langsung takut ketinggalan, ya. Flight. Terus, wah, aku buat operasi papa aku. Aduh, tolong dis. Wah, aku gimana? Aduh, cacap pak. Indonesia. Iya, betul sekali pak. Iya. Bisa. Silakan Indonesia. Ini saya harus isi formulirnya pak ya. Iya, silakan. Namanya ya, Ersan. Buat keluarga saya ini juga. Papa saya mau dioperasi. Aman kan ya kesana ya? Oh, aman. Langsung nyampe juga? Sampai. Oke. Mau kirim berapa Pak Ersa? Saya mau kirim 30.000 Japanese yen. Wow. Bisa Pak? Iya bisa. Tolong banget ya Pak Jiwe. Ya Pak. Iya. Ini bisa Pak. Sama ini saya udah kenal fotonya. Isi dulu ya tolong Pak Ersa. Isi dulu aja Pak. Iya. Saya isi dulu Pak. Iya. Saya hitung dulu ya Pak. Iya. Mau ngomong gue. Pak Ersa mau. Iya. Kurang 1.000 ya? Oh, kurang 1.000 ya? Iya pak, saya minta buka saya. Iya. Ini 1.000 ucapan disini. Ah, ya. Iya. Jadi pas semuanya 30.000 ucapan disini pak ya? Jangan lupa sih sama. Aduh. Konnichiwa. 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 Ah, enak ini. Minum sake, gado wasabi. Wah, mantap sekali. Hajimaste, watashi wa novaria desu. Selama saya bekerja 2 tahun di Jepang sebagai kimchusei,
saya selama ini menggunakan layanan Express Transfer dari BNI yang murah, mudah, cepat, dan aman. Terima kasih BNI. Terima kasih Mas. Dekat BNI saya punya usaha seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat kami semuanya, baru saja kita saksikan bersama kisah Pak Iksan. Ini adalah sebuah contoh pembelajaran akan pentingnya menabung dan mengelola keuangan dengan baik. Adalah suatu langkah yang benar bagi diri kita dan keluarga di tanah air. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, merupakan andalan keluarga sebagai pendukung Indonesia hebat. Penting untuk menampung dan memilih cara pengiriman uang dengan cara yang benar dan aman demi kehidupan yang lebih baik. Dahulu, kita sering mendengar istilah menanam jagung di kebun kita. Tetapi sekarang, kita perlu merubah cara berpikir kita menjadi menanam kita di kebun jagung. Artinya, kita sebagai bibit unggul di negeri kita mampu untuk lebih maju lagi dan berkarya di hamparan peluang yang sangat luas di manca negara. Saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk sukses dan bahkan lebih sukses dari Pak Ersam dengan cara menabung. Dan jangan lupa memilih cara pengiriman uang yang benar. Kami siap melayani bapak-bapak ibu sekalian. Selamat berkarya. Bapak-bapak dan ibu adalah orang-orang hebat yang akan membuat keluarga, bangsa, dan negeri kita menjadi lebih hebat lagi.